Trans 7 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Daniel Alessandro bisa bersama-sama dengan Anda. Selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Tadi sudah kita saksikan bersama-sama beberapa tayangan mengenai Instagram. Jadi kita membicarakan mengenai pengaruh yang namanya media sosial, terutama mengenai Instagram. Bapak punya Instagram? Punya dong. Wah, nggak mungkin. Baru kemarin saya beli. Oh, beli second. Beli second. Kondisinya baik nggak tuh? Banyak loh, paling punyanya Instakilo, Pak. Instakilo? Instagram, Meng. Maka dikitan gram, mah. Tahu nggak Instagram? Nah, ini nggak punya sih, ketinggalan. Nggak punya, nggak tahu. Teknologi. Udah nggak punya, ketinggalan, Pak. Punya nggak Anda itu Instagram? Ngapain punya gituan? Punya nggak itu Instagram? Iya, ngapain punya gituan? Kalau punya tuh penggorengan, panci bisa masak. Iya. Media sosial itu bisa untuk kita berdekatan dengan bersosialisasi dengan masyarakat, dengan orang lain. Betul. Ngobrol sama tetangga itu bagus sosialisasi. Hmm. Kalau kayak gitu ketemu juga enggak. Apaan yang mau tuker pikiran? Gaptek. Nih Pak Jarwo nih. Pak Jarwo. Punya apa aja Instagram? Bapak punya. Main Instagram aja pakai mesin tik, mana bisa? Punya Facebook enggak? Punya Facebook? Punya dah dari dulu. Oh, udah dari dulu. Pet. Oh, pet punya? Punya. Oh, berarti punya ya? Punya, Pak Denny. Oh, banyak. Berarti. Tapi saya menggunakannya bijak, Pak Denny. Bijak tuh gimana nggak maksudnya? Nggak sendiri. Maksudnya dengan bijak. Bijak tuh nama orang. Bukan, Meng. Maksudnya gimana, Pak? Bijak tuh? Oh, ini orang ini nggak ngerti-ngerti. Enggak, kan situ ngomong ya, saya nanya. Menggunakan secara bijak. Bijak. Bukan dengan bijak sama orang lain. Bukan kan seseorang. Bijak itu dalam arti bijaksana. Bijaksana. Kalau di sana, kalau sini bijak sini. Oh. Maksud Anda bahwa gitu kan? Enggak, saya mah enggak ke situ, Pak. Itu mah bahan lama. Yang baru. Yang penting lucu. Iya sih. Mana aja. Depan nanya yang lain, Pak. Pak Denny enggak ada kerjaan. Iya. Udah. Kalau Bisti punya enggak? Biasanya dipakai buat apa? Kalau saya sih pribadi memang karena lagi seneng-senengnya punya anak kecil sih ya, selain saya untuk personal saya sendiri, tapi juga misalnya kalau untuk anak-anak lebih ke masalah misalnya nih anak baru bisa ngapain, pengen loh kita share, tapi share itu bukan pamer sebenarnya. Yeah. Tapi memang kayak mungkin kalau zaman dulu orang tua kita itu kan saling ngobrol satu sama lain itu secara langsung. Kalau sekarang itu mau ngasih kabar ke keluarga besar, ya udah bisa lewat media sosial juga. Jadi media sosial berfungsi seperti kalau saya pernah melihat teman saya itu dia upload bagaimana dia melahirkan. Jarwo, bukan? Hah? Bukan. Jarwo, bukan. Bukan istrinya. Dia itu ngupload bagaimana melahirkan di air gitu. Water bird. Iya ya. Namanya itu apa? Water bird. Tempatnya yang betul. Khusus dengan suhu udara, tertentu. Suhu udaranya juga tertentu yang perlu Pak Jarwo. Dalam pengawasan dokter yang pasti. Nah, kalau oh, tetap ada pengawasan dokternya. Pak Jarwo ya. Jarwo satpam yang ngawasin. Kalau Ola punya juga? Punya Instagram punya. Kalau buat pribadi buat saya sendiri sih punya. Mm-hmm. Tapi kalau untuk Instagram buat anak saya mungkin dari Anak udah punya juga. Saya punya dua anak, Pak. Iya. Tapi buat misalnya posting foto anak terlalu sering saya kurang suka gitu. Karena memang yang nggak tahu ya zaman sekarang banyak yang aneh-aneh kan gitu loh. Jadi saya memang nggak terlalu posting anak saya terlalu sering. Cuman ada beberapa namanya punya anak kan pasti gemes ya. Iya. Cuman kan kalau misalnya anak saya mungkin masih bayi gitu. Jadi saya masih ya nggak terlalu. Berarti khusus sering. Untuk yang kedua ya? Ya. Khusus apa? Yang kedua ya mungkin yang lebih berhati-hati ya. Lebih ini. Gitu. Jadi kalau udah agak gedean mungkin ya. Secara kan ibunya memang suka fashion gitu. Nanti kalau ada gedean anak saya cewek dipakein baju apa mungkin? Pasti lucu gitu. Nih kalau Cak Lontong. Begini, sebelum saya bicara itu kan Anda tanya saya punya Instagram atau enggak. Ya jelas lah ini zaman teknologi seperti ini orang yang enggak punya Instagram itu berarti belum punya ya kan. Ngomong yang benar ya. Bis lebaran nih jangan macam-macam. Iya benar. Anda habis lebaran ngancam orang. Nah, habis mau ngapain ngajak piknik? Ya, lakukan yang bermanfaat dong. Orang ya, kok diancam. Ya. Pak Jarwo keluar deh. Loh, Pak Jarwo enggak? Meng. Anda ribut sama dia, kenapa saya yang diusir? Pak.
Pak Jarwo, katanya Pak Jarwo ini orangnya bijak. Ya siapa tahu dengan Anda keluar kita jadi nggak ribut. Oh begitu? Ya siapa tahu, ya Meng ya? Iya dong. Makanya Bapak keluar aja nggak apa-apa. Orang pakai jas dia pakai jok mobil Pak. Heh, Meng. Saya Bukan. Pernah mau ini Pak lewat Instagram. Iya. Don't judge me challenge Pak ini saya. Hah? Jas apa? Ada Pak, don't judge me a challenge. Jadi awalnya jelek. Terus kemudian joget-joget jadi cakep. Jadi, iya. Pak Jarwo mah gak bisa berubah. Iya. Gini-gini aja terus. Nasib Pak. Enggak Ci, kemarin saya lihat don't judge me challenge-nya Pak Jarwo. Masa? Ih, abis lihat handphone saya ngeheng. Tuh. Wah, itu geganya kurang benar. Kalau saya lihat benar, ada perubahan. Masa? Awalnya jelek, ya kan? Begitu joget, jadi tua. Jadi ke bawah sampai sekarang. Maaf, saya nggak percaya Anda punya Instagram. Dari tadi saya search Instagram tadi udah berapa? Nggak ada. Jarwo kuat underscore. Tuh, underscore. Underscore-nya apa? Semua ada-ada. Jarwo underscore tua. Bohong. Underscore tua. Underscore-nya apa? Tua. T-U-A. Enggak, underscore aja nggak pakai tua. Memang fans-fans saya itu para wanita yang saya ingin, Pak. Ya apa di follow? Di yang di follow. Ya. Duduk dah Pak. Iya, gua duduk. Iya Pak mau duduk. Maksudnya duduk dulu sekarang. Kota Samuratnya kambuh ya hari ini. Kalau Cipan, gimana Cipan? Kalau menurut saya Pak, hari gini yang namanya Instagram kan adalah salah satu dari sosial media. Iya. Itu kayak udah kebutuhan eksistensi masyarakat modern. Hmm. Kayaknya kalau udah masyarakat modern punya smartphone, langganan internet, nggak punya Instagram, kayaknya tuh nggak mungkin banget. Punya Instagram semua di sini? Karena itu salah satu bentuk pembuktian diri. Apalagi banyak banget ibu-ibu muda yang sekarang juga bikin account khusus untuk anaknya. Karena ternyata Pak, setelah saya selidiki, ketika kita punya anak, anak kita lucu, kita bikinin account Instagram sendiri dan followernya banyak, kita bisa meraih banyak sekali keuntungan Pak dari situ. Oh. Jasanya, misalnya. Keuntungannya apa aja misalnya? Di endorse Bu. Oh, di endorse. Popok gratis, singlet gratis, bedak bayi gratis. Yang penting kita cukup foto, terus kita tulis di captionnya, makasih sis, at bla 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 shop. Buat bedaknya, makasih ya. Saking banyaknya follower kalau terkenal Pak, itu bahkan bisa dibikinin acara ketemu sama fans. Oh. Jadi banyak banget keuntungannya. Ini sebenarnya kenapa saya terinspirasi, karena saya ngikutin yang dari luar negeri. Nih saya kasih contoh ya adik-adik. Siapa ya? Brianna Young. Brianna ini umurnya 5 tahun, sudah memiliki follower sebanyak 1,3 juta setara dengan followernya Cameron Diaz. Brianna dan sekeluarga diundang ke Dubai di servis bintang 5 oleh salah satu penggemarnya serta diberikan berbagai hadiah mewah. Cuman remote doang tuh, channel. Chanel, Pak. Chanel itu. Bukannya remote. Oh, kan. Chanel. Yang buatnya makanan Jawa tuh yang kayak. Itu Chanel, Pak. Chanel. Oh, beda. Ini cuma salah satu contoh, ada lagi Pak saya contohnya. Ada Ever dan Ava. Nih Bapak silakan lihat. Nih. Mereka adalah dua anak kecil yang sudah lama bersahabat. Jadi karena ibunya ingin berbisnis clothing, akhirnya menggunakan anak sebagai model. Dan mereka sekarang malah menjadi model cilik dan sudah digunakan oleh lebih dari 400 brand. Oh. Kalau menurut aku ya, kalau seumuran ini kan oke lah. Tapi kalau bayi-bayi ya nggak usah terlalu diekspos. Artis sekarang tuh dari bayi tuh malah banyak yang mulai account sendiri loh. Iya, makanya itu keuntungan buat bayinya, buat ibunya. Ya buat ibunya siapa? Dong, jelas. Ibunya kan, anaknya belum tentu mau. Kita di endorse susu gratis jadinya, Bu. Iya, anak kita dikasih ASI yang susu sapi. Kita jual, Pak, susunya. Karena tergantung niatnya juga. Tergantung niat dari orang tuanya. Kalau misalnya niat orang tuanya ternyata hanya untuk menyimpan, kayak misalnya gini, foto-foto zaman sekarang kalau kita cetak kadang lupa ya mau nyetak gitu kan. Kalau enggak lama-lama pudar juga. Betul. Terus kalau enggak kita simpan di CD juga lama-lama CD-nya hilang atau CD-nya rusak. Nah, kita taruhnya di media sosial kan bisa kita lihat kapan saja. Mudah-mudahan juga kita sampai 20 tahun kemudian anak kita juga bisa lihat lagi gitu. Sebagai kenang-kenangan ya. Pak, ini saya ketemu ada akun bayi ajaib ya Pak. Ini ribuan followernya, gak tahu karena wajahnya yang imut atau emang tingkahnya yang luar biasa. Kita langsung lihat aja sendiri nih Pak ya. Ini dia nih. Oh, now, now. Untuk patut diketahui bahwa bayi ini hampir 20 tahun dalam kandungan. Jadi begitu lahir udah tua. Tuh lihat. Ini bukan sama manusia. Gajah sebelahnya aja masih bayi. Lebih lucu sama gajah. Ini sebenarnya bukan bayi Pak. Iya. Ari-ari sebenarnya yang hidup ini. Bapak nggak cuma foto, ada videonya loh Pak. Oh ada videonya. Ada videonya. Juga.
Luar biasa. Boleh di ini? Boleh dihapus? Tolong jangan dihapus. Jangan diganti channel TV Anda ya, jangan diganti channel. Ya ini nih. Ini ada, jadi ada ini apa? Ini sama kakaknya, Pak. Ini akan menginspirasi. Saya yakin dalam waktu dekat setelah penayangan ini di Mampang atau di beberapa belokan sudah ada wajah-wajah seperti ini. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Andang yang ada padamu, jangan kau mencari. Cause when the children sing, then the new world begins. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih buat teman-teman, rekan-rekan, adik-adik kita dari SMA Yaspih Tangerang. Ya. Ini kalau tidak salah ini Ruben sama Ayu Ting Ting marah dia. Karena ternyata ada anak-anaknya mereka diposting di Instagram jual beli bayi. Coba kalau menurut Mas Ronald nih, gimana coba? Selamat malam semuanya, saya Papa Keren, ya. Hobi beberes, dan anti gaptek. Wih, disingkat apa tuh? Pakai hashtag. Wih. Siapa yang suka upload foto di Facebook? Angkat tangan. Semua pasti kalau Facebook. Yang suka sih. Upload foto di Instagram? Angkat tangan. Di Twitter? Ya. Angkat tangan. Di Facebook? Angkat tangan. Buat yang suka memposting foto, apakah foto diri sendiri, foto anak, sadar nggak kalau what happened on social media stays on Google forever? Nah, benar. Sekali kita memposting foto, orang bisa melihat, mengunduh, dan menyimpan foto yang kita simpan. Bisa dikunci. Bisa. Facebook bisa disetting begitu. Path bisa inner circle aja. Kan anak kita lucu biar orang-orang pada tahu. Iya, ketika zaman sosial media menjadi bagian dari kita, ada pepatah baru, you are what you share. Cici Panda dengan bangga memposting foto anaknya. Masalah buat Anda, orang anak-anak saya. Masalah buat anak Anda. Anda tahu dari mana anak saya bermasalah? Anda izin gak ke anak Anda? Anak Anda keberatan tidak fotonya dipajang di sosial media? Loh, kenapa anak saya mesti keberatan? Pak Jono keluar deh. Ini jadi rame nih. Apakah anaknya Cici Panda pernah meminta, Mama, upload kok dong foto aku? Enggak kan? Anda orang tuanya yang pengen. Saya orang tuanya, memang anak saya gak pernah meminta. Tapi emang apa salahnya sih kalau saya share di sosial media? Yakin di luar sana aman? Yakin tidak ada predator yang sedang mengintai anak Anda? Yakin tidak ada informasi-informasi yang bisa membuat si predator itu sampai ke anak Anda? Loh kan makanya apa yang diupload itu juga harus foto-foto yang proper. Ya mungkin memang fotonya proper, tapi mungkin kita nggak sadar di fotonya ada informasi-informasi anak kita sekolah di mana. Iya, itu yang bahaya. Misalnya kita foto anaknya pakai seragam sekolah, foto boleh dong. Tapi di belakangnya ketahuan SD apa, TK apa. Mungkin kita gak sadar sih. Jadi kalau menurut saya foto anak ya, orang tua bangga boleh, mengabar beritakan boleh. Cuman aduh, hati-hati banget lah. Stiker juga ada sekarang di mobil tuh, yang keluar family apa gitu, pakai nama ya. Pak Jaro punya skarpet. Skarpet, itu kan stiker tadi yang stiker meng, bukannya stiker sama karpet. Tapi sebentar ya, boleh nggak nih saya potong sedikit? Karena kalau apa yang kita khawatirkan itu kadang-kadang akan terjadi justru, ya kan? Ngomongin soal predator itu juga benar. Cuman kalau saya berpikir ya justru ya sudah lebih baik kita berhati-hati. Selain berhati-hati, kita juga mengharapkan orang lain yang tahu. Justru karena tahu itu adalah anaknya Cipan misalnya, dia akan lebih berhati-hati kalau tahu. Kalau menurut saya begini Kang Denny, zaman sekarang sosial media bukan masalah teknologi, tapi masalah sosiologi dan psikologi. Dan akhirnya bisa melibatkan kriminologi juga nanti, Pak. Wow. Gila. Pak Jarwo,
Pak Jarwo. Sekarang saya nanya, Bapak udah gosok gigi? Jadi gimana? Bijaksananya tuh gimana jadinya? Menurut Ronald nih, Nal. Apa aja? Jadi yang seharusnya dilakukan tuh seperti apa? Karena kita juga tidak bisa menolak yang namanya teknologi, oh, tetapi iya, kita harus memanfaatkannya. Sama seperti yang namanya pisau, bisa dipergunakan untuk yang positif, bisa dipergunakan untuk kejahatan juga bisa, tergantung orangnya. Tetapi kita sebagai pemakainya harus bijaksana. Seperti apa? Yang ditakutkan tadi adalah mengenai bagaimana, karena di luar sana banyak sekali orang yang akan betul memanfaatkan. Betul. Ya mungkin ini maksudnya Kang Ronald, kan takutnya kayak sekarang ada akun Toto muncul, akun jual bayi yang ya. Kalau menurut saya Pak, akun-akun seperti itu sebenarnya mereka punya taktik tersendiri. Kalau menurut feeling saya nih, mereka itu sebenarnya akun yang jualan follower. Jadi ketika mereka membuat sesuatu yang sensasional, kan followernya banyak. Nanti nama akunnya akan dirubah, kemudian mereka akan jual followernya. Lumayan loh Pak, satu betul follower itu bisa dijual 5.000 rupiah. Ya. Orang sekali beli 100 follower, 200 follower. Itu yang mungkin saja terjadi, tetapi kalau misalnya terjadi hal yang seperti tidak diinginkan, itu juga harus diantisipasi maksudnya. Tapi kalau terlalu paranoid mah kayaknya terlalu berlebihan deh Pak. Apa ya aja sebenarnya mau main apa aja semua ada resiko. Tuh, ya, takut sama resiko yang enggak usah main gitu aja Pak. Udah habis perkara Pak. Tapi kan kita harus bergerak, makanya kita harus berani menerima resiko. Nah seperti itu. Karena orang-orang hebat pasti nggak ada yang biasa-biasa, pasti selalu orang-orang yang hebat itu melalui sebuah perjuangan-perjuangan yang dahsyat. Tapi ini melibatkan anak Pak Denny. Kita harus berpikir juga ke depannya berakibat apa nanti terhadap anak kita. Itu anak bapak bukan? Bapak ini ngomel kan di sini. Saya punya kepedulian sosial kepada orang lain. Orang lainnya nggak peduli sama bapak. Ngapain bapak ngurusin orang? Tapi bapak urus saya diri sendiri. Kalau Pak Jarwo gimana Pak Jarwo sendiri? Ya kalau saya begini Pak Denny. Dari mana dulu Pak Jarwo nih? Saya perkenalkan diri dulu Pak Denny. Ya. Saya adalah suami lelah korban istri narsis. Wah, disingkat? Silahkan sis. Oke. Okay. Begini, selaku orang tua kita yeah juga bijak terhadap bagaimana kita melihat kehidupan sekarang ini Pak Denny. Yeah. Salah modern satu contoh yang kita bahas sekarang ini adalah tentang fenomena untuk yang namanya memamerkan foto anak kita di media sosial, salah satunya di Instagram. Iya. Anak itu titipan Tuhan. Betul, Pak. Jadi kalau ada orang yang memperjualbelikan titipan, berarti itu adalah siapa tindakan yang salah. Siapa yang memperjualbelikan? Secara tidak langsung Anda itu telah memperjualkan anak. Pak Jarwo, saya kasih tahu ya, kenapa dia marah-marah? Karena setiap kali dia upload foto ada anaknya apa, di Instagram. Gak tahu ini. Ini apa nih? Tolong jangan rasial ya, rasialis ya. Ini apa? Apa sih Pak? Apa sih? Lagi ribut apa ini antar kampung? Enggak. Oh bukan. Ya kayaknya mengupload foto anak di Instagram kok kesannya kayak memperjualbelikan. Tapi Anda mengharapkan sesuatu kan? Saya tidak mengharapkan sesuatu. Ingin mendapatkan keuntungan kan dari situ? Ketika saya mengupload, ternyata ya, karena anak saya lucu, ternyata banyak yang endorse. Itu namanya nah, rezeki anak. Keuntungan. Tetapi secara tidak langsung. Urusin dong. Lah, gimana lo? Apa sih? Duduk-duduk aja. Ini loh, urusan keluarga kita ya. Saya keluarga campur. Apaan? Tolong kalau berantem yang berisik dong. Biasanya juga tahu. Emang tadi kurang berisik apa? Kurang. Nggak, coba sekarang saya tanya. Emang kalau kita diendor sama sama dengan memperjualbelikan? Ya enggak sih, itu sih tuh, enggak. Tapi udah enggak mendapatkan keuntungan. Mama. Papa. Duduk. Banyak. Resikonya istri dua ya begini nih. Pak Jarwo juga mau di-endorse nih sama kursi listrik, Pak. Mati dong. Masa? Ya enggak, cuma contoh doang kan, duduk enggak dinyalain, Pak. Kursi listrik kan buat hukuman mati, Meng. Iya kan enggak dinyalain. Enggak dinyalain. Kalau dia lupa gimana? Kepencet listriknya nyala. Emang Bapak pelupa? Kalau yang orang bagian advertising sih enggak lupaan. Dia sudah terkonsep. Plan A, plan B, plan C, sama plan. Oh, apa? Enggak sih, Pak. Jadi saya pada prinsipnya kalau Pak Jarwo itu tidak setuju kalau mengupload betul foto anaknya. Tapi saya tersinggung ketika dibilang, ketika saya terima endorsan dibilang seolah-olah menjual anak. Itu hak Anda boleh untuk tersinggung. Tapi saya sebagai orang peduli terhadap anak Pak Denny. Pak Jarwo barusan bahasanya mungkin yang kasar, yaitu dengan mengatakan menjual anaknya. Pendengaran kasar, padahal emang. Tau gak kenapa Pak Jarwo sangat tidak setuju? Kenapa? Karena setiap kali dia upload foto anaknya, anaknya marah-marah karena malu ketahuan bapaknya Pak Jarwo. Iya kan Pak?
Saya tidak pernah meng-posting foto anak saya. Iya kan anaknya ini. Request, Pak, please jangan posting foto saya malu, Pak, gitu. Anaknya bukan posting sendiri. Iya, kan nggak pernah posting foto bapaknya. Ini nggak paham nih, Pak, jangan ajak diskusi deh. Bapak ngerti nggak, anak bapak pernah ngeposting nggak? Bapak. Bapak siap. Bapak Satar Bulandang. Kita akan kembali ke yang satu ini. Lisi, ini menurut Lisi sendiri etis nggak sih atau benar nggak sih kalau misalnya kita seorang ya, ibu mengambil manfaat dari si anaknya walaupun tanpa sengaja misalnya, etis apa tuh? Ada dampak psikologis terhadap si anak nggak? Okay. Pertama yang perlu kita lihat adalah motivasinya mengupload foto. Kan awalnya semua tidak ada orang tua yang mau mengeksploitasi anaknya. Betul. Tapi biasanya dari awal suka, terus lama-lama banyak followernya, dapat endorsement, berlanjut begitu. Nah, jadi beda-bedanya tipis. Kalau kita lihat eksploitasi, artinya menaruh posisi anak di suatu media yang kita nggak bisa jamin atau filter keamanannya, itu juga bisa dianggap suatu perilaku eksploitasi. Nah itu gimana tuh kalau eksploitasi kan biasanya udah ada dampaknya ke si anak. Sementara yang si anak obvious, yang nyata. Oh yang nyata. Nah tapi kalau ini kita sebut artinya akan mengarah ke sana. Seperti tadi Kang Ronald juga katakan, pada saat kita mengupload foto kita nggak pernah tahu apa ada dampak predator yang terjadi, ya, betul. Seksual yang sedang menggunakan anak kita untuk kepentingan lain begitu. Itu bisa saja. Jadi awalnya mengupload itu it's okay and it's normal. Ada kita ada kebanggaan sendiri. Tapi kedewasaan orang tua itu bisa dilihat bagaimana dia mengupload media sosialnya. Jadi awalnya suka, lama-lama jadi obsesi. Obsesi. Obsesinya justru dari si anaknya ya. Dari anaknya. Orang tuanya ya. Iya, apalagi misalnya yang likes banyak, komen yang bagus-bagus banyak, kan semakin tuh kita makin bangga, makin pengen anak kita di-upload gitu-gitulah pokoknya. Nah, jadi tapi kalau sudah obsesi akan ada fungsi lain yang terbengkalai. Contohnya, saking seringnya foto, "Dek, foto dong, malam ini foto." Tapi kalau anaknya lagi nyeng, "Enggak dong, foto, senyum dong," dipaksa anaknya. Atau misalnya mamanya yang harusnya mandiin anak, tapi karena asik nih ngomentarin postingan-postingan atau endorsement-endorsement yang lain gitu, malah ya anaknya malah mandi sendiri ya kan, gak diurus. Nah, obsesi ini ngedit-ngedit foto kan? Lebih baik gunakan waktu Anda untuk bersama dengan si anak tersebut ya. Benar, Kang Denny. Jadi bukan mengeksploitasi saya anak. Saya malah kalau ngedit foto berdua sama anak saya. Bagus atau enggaknya? Bagus atau enggak? Ini lucu enggak sih? Karena gini sih, Pak, segala sesuatu itu memang seperti pisau bermata dua. Kalau memang kita sebagai orang tua, nah paling bahaya adalah kalau ternyata kita sudah mulai menggunakan si anak ini akhirnya menjadi sumber pemasukan. Iya, itu. Nah, itu kan yang bahaya. Kalau ini kan saya nggak jadi sumber pemasukan. Anak saya dikasih barang-barang, barang-barangnya saya pakai sekali, habis itu saya jual. Itu namanya sumber, bukan sumber pemasukan. Tapi kan saya nggak dikasih. Sumber pemaksaan. Saya nggak dikasih uang langsung, Pak. Iya. Saya dikasih barang, barangnya habis saya foto, saya jual. Iya. Beda kan? Beda, iya. Beda, beda. Di foto itu dijual lagi, misalnya bisa barang apa saja, ya kan? Bisa. Ya misalnya saya di endorse, misalnya anak saya di endorse mobil, terus ternyata mobilnya saya cuma pakai sekali, abis itu saya jual, kan lumayan, dapetnya gratis, tapi kemudian kita bisa uangkan. Nah, Pak Jarwo nggak dijual-jual mobilnya di endorse? Loh, mobil apa? Mobil jenazah. Masa di endorse mobil jenazah? Calon Tong setuju nggak nih? Sebentar, saya perkenalkan diri dulu. Iya, silakan. Saya disangka orang duda diri ternyata enggak. Tadi kan perkenalan diri loh. Enggak, soalnya dari bapak sendiri ngomong memperkenalkan diri. Saya akan memperkenalkan saya, Pak. Saya memperkenalkan siapa saya. Iya, boleh. Tanpa berdiri.
Disangka orang duda ternyata ganteng. Disingkat? Diorderkan. Oke. Hal ini yang dibicarakan oleh panelis ini pernah hampir menimpa saya. Dulu bapak saya itu mau membuatkan saya waktu masih kecil, akan membuatkan saya Instagram, Facebook. Saya bilang, Pak jangan, kan belum ada gitu. Iya. Ya kan zaman untung dulu. Saya larang, coba kalau enggak saya sudah dibikinkan itu sama bapak ibu saya. Waktu itu padahal belum ada Instagram, belum ada Facebook. Orang yang buatnya juga belum kepikiran untuk buat itu. Kok lancang banget bapak kamu sudah memikirkan hal itu. Untung saya larang gitu. Lagi umpama ada juga gak bakalan muat, lo kan tinggi gede. Ini kan foto-fotonya meng yang dimasukin, bukan orang yang dimasukkan langsung. Oh, saya nyoba gak bisa. Jadi saya hampir menjadi korban. Dan saya itu tidak ingin terjadi pada anak saya. Makanya sampai sekarang pun ya, cara membuat akun pet, Instagram, itu saya gak bisa. Loh, emang kenapa gak bisa? Supaya saya gak membuat kesalahan pada anak saya. Loh, bukan berarti Anda tidak harus gak tahu, jadi menutup diri. Loh, tidak tahu, tidak bisa kan bukan berarti tidak bisa minta tolong orang. Iya bisa, iya. Oh, dibuatkan. Iya. Ada malah, saya punya temen, tanpa saya minta tolong, dia buat. Untuk dia sendiri sih. Loh iya, gak usah. Kalau untuk dianya sendiri ya gak apa-apa. Iya, makanya gak saya larang. Iya. Tapi begini, pada dasarnya ini sebenarnya bicara, ini hanya kasusnya saja kita mengangkat Instagram ya. Tapi iya, secara lebih besar saya melihat begini, ini masalah bagaimana kita melindungi hak anak atau melindungi anak. Karena dalam undang-undang itu kita harus bicara sesuatu secara jelas. Ada undang-undang perlindungan anak itu ya. Apa sih anak itu? Nah itu, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Anak termasuk anak yang masih di dalam kandungan, itu disebut anak di dalam bahasa undang-undang kita. 4 bulan berarti ya, 4 bulan dalam kandungan udah jadi anak tuh ya. Ah bingung kan lu? Ah bingung. Maksudnya setelah dihembuskan. Enggak, maksudnya dia orang itu anak. Udah anak, sudah anak, anak Pak. Yang padahal penting kan bukan di luar Pak, di dalam kandungan mau berapapun ya anak itu Pak. Tapi orang jarang Pak nanya umpamanya hamil, udah berapa anak? Biasanya nanya udah berapa bulan? Iya gitu, berapa biasanya bulan? Kan karena di 4 bulan katanya kan dihembuskan. Tahun-tahunnya misalnya dia hamil anggur. Dia hamil tapi anggur terus di rumah enggak kerja-kerja. Bukan nganggur, Pak. Oh, nganggur. Lain. Bapak ini bercanda lucu loh. Terus saya lanjutkan, Pak. Lebih jauh lagi. Perlindungan anak itu apa? Nah, supaya kita jelas nanti ngomongnya terarah gitu. Yeah. Gak asal saya gak setuju atau yeah, setuju. Betul, tapi gak punya dasarnya. Nah, dasar saya tadi kuat, jangan Anda tuh jangan semenang-menang sama saya ya. Saya bicara juga punya alasan kuat. Mohon maaf, saya harus menang-menang sama siapa lagi kalau bukan Bapak di sini. Iya benar Pak. Bapak itu paling enak untuk dibuat sewenang-wenang. Bapak duduknya yang diomongin anak bukan kayak kakek, duduk. Nah. Duduk. Ya, tapi saya punya tanggung jawab moral juga terhadap anak. Jadi perlindungan anak itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya. Bukan hanya secara fisik, tapi juga hak-haknya dari si anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ya? Ini jadi, undang-undang atau PBB nih? Undang-undang, Pak. Hah? Undang-undang perlindungan anak. Kok saya nggak diundang waktu pas di... Pak, saya bingung, mendingan nanti dibagiin aja undang-undangnya. Jadi baca sendiri, Pak. Ya. Oke, Pak, tutup aja, Pak. Ya. Saya lanjutkan. Nanti lanjutkannya setelah yang satu ini. Kita lanjut lagi sama
kelontong. Jadi dari tadi sudah disebutkan undang-undangnya bahwa yang namanya anak-anak saja ternyata mempunyai hak walaupun itu masih di dalam kandungan ya. Sampai seperti itu. Tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan yang namanya bakat-bakat anak atau melihat si anak supaya proses dari kecil sampai dengan besar itu bisa terabadikan ya. Jadi kalau kita bicara masalah Instagram, masalah Facebook, sosmed yang lain, di dunia maya itu kan ada batasan umur yang diberlakukan oleh termasuk yang membuat sosmed tersebut. Betul. Kalau kita membuat email saja, Anda harus usia sudah mempunyai gigi misalnya. Ya ngapain sekarang nggak punya gigi tapi punya email ngapain? Itu email Pak, email gigi. Loh ini apa? Ini surat elektronik, ya, elektronik mail, elektronik mail, gitu, bukan email gigi. Ya, jadi ya. Artinya ada batasan-batasan di mana itu pertimbangannya adalah seseorang harus memenuhi syarat usia tersebut untuk bisa melakukan apa yang bisa dilakukan di sosmed itu secara bertanggung jawab. Betul. Dan penuh kesadaran. Nah ya. Kalau ini kan yang mengirim usianya sudah cukup, orang tua. Yang mengirim, nah makanya saya bilang itulah yang harus kita pahami. Bahwa sebagai orang tua harus lebih ngerti bahwa sebenarnya untuk bergerak di dunia maya itu apalagi dalam konteks sosmed itu ada batasan usia. Iya, batasan usia kan. Nah, udah bisa. Makanya kalau mungkin Anda foto keluarga Anda upload itu masih wajar menurut saya. Tapi kalau sampai anak masih 5 tahun sudah dibikinkan account Instagram itu yang menurut saya berlebihan. Tapi kan Anda tahu enggak aturannya? Gitu loh. Kalau tahu aturannya saya yakin sebenarnya enggak akan melakukan itu. Yang melakukan itu adalah yang enggak ngerti aturannya. Nah, jadi terus saya kembalikan lagi ya. Apa yang tidak dilarang dalam undang-undang apapun itu berarti boleh. Iya dong, kan tidak dilarang. Tapi, nah, tapi semua yang boleh itu belum tentu baik. Ya benar. Ini makanya batasannya ketika tidak itu dilarang itu artinya boleh. Tetapi ketika sudah ada batasan ada larangan harusnya tidak dilakukan. Nah, kalau sudah dilakukan sudah tidak ada larangan dilakukan itu pun harus dipilah-pilah. Karena boleh itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Tidur itu boleh. Boleh. Tapi tidur sembarangan di pinggir jalan itu nggak baik. Nggak baik, betul. Saya sering lihat Pak Jarwo di situ. Nah itulah contoh nggak baik. Kan. Kalau Pak Jarwo kan Pak Jarwo ngantuk, tolong jangan dilanjutkan kebiasaan seperti itu ya. Anda mengganggu tidur saya juga soalnya. Jadi Anda juga tidur di emper? Enggak lah, saya trotoarnya kan. Kirain dipisah sih. Bapak trotoar di pinggir, dia jalur tengah Pak trotoarnya. Mau saya mau bunuh diri apa? Ya kan tidur gimana diri ah. Bapak gak nyimak omongan saya. Jadi itu tadi. Baik pun itu harus masih kita pilih loh Pak. Gimana? Bermanfaat atau tidak? Ada sesuatu yang baik tapi tidak bermanfaat. Misalnya? Nah itu yang susah. Lu tuh gimana sih? Harus ada alasannya dong supaya orang mengerti ataupun tahu sehingga apa yang dikatakan oleh kamu itu bermanfaat untuk orang lain. Begitu. Nah begini, kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang sama di tempat yang beda itu bisa berbeda juga. Betul, dampaknya atau efeknya. Nah, misalnya ini, diam itu emas. Iya. Dalam situasi orang emosi, diam itu adalah hal yang baik. Tapi ketika Anda ikut tes interview, nggak boleh diam kalau ditanya. Nggak boleh diam itu baik Pak, makanya saya diam malah nggak keterima. Benar. Paham ya? Paham. Ada yang bermanfaat. Itu karena berhubungan dengan budaya. Karena misalnya di kita meludahi orang di depan orangnya itu tidak sopan. Gak sopan. Tapi kalau di Afrika tuh meludahi orang di depannya itu nggak sopan. Bedanya sama itu yang tadi sama itu Pak Denny kalau beda, kita Pak. Bapak tahu apa tentang Afrika Pak? Bapak kan pernah ke sana. Dilahir di sana Pak. Ini Pak kan yang siapa? Ya kucing kau apa? Niksau. Big crazy. Bapak mau ngomong apa? Ayo. Bapak ngomong apa? Nggak, lanjutkan lagi Pak. Nggak jadi gimana orang Bapak udah assalamualaikum. Kenapa assalamualaikum? Tadi. Iya Bapak mau ngapain? Belum ngomong lagi. Nah, jalan nah ini mau ngomong Bang aja. Oh tadi Bapak mau ngomong ini apa? Kesian, Pak. Ya. Bapak jangan ini masalahnya lagi enak nih Pak. Bapak tiba-tiba nongol. Gitu, ini mau apa? Harusnya lihat foto dulu Pak. Iya Pak, lihat dulu suasananya. Jangan lagi enak ini tiba-tiba Bapak nongol. Jadi kayak ambeien Pak.
Sampai. Silent is gold. Ah, itu benar itu. Itu emas. Tapi enggak, belum tentu loh, kadang-kadang perempuan juga melakukan diam bukan hanya emas. Silent. Mbak juga. Silent tadi apa? Silent is gold. Mbak. Oh. Seperti tadi, akhirnya kalau kita punya batasan-batasan dengan urutan yang diharap secara berpikirnya ikut kaidah tadi, kita akan terhindar dari hal-hal yang seperti dikhawatirkan Pak Ronald tadi. Kaidah siapa? Kok bapak kaidah? Kaidah. Biarin aja Pak, diemin aja. Jangan dong, Mek. Dia mah ganggu. Orang gangguin diomelin, sekarang dia gangguin. Saya tuh pengen ngelucu. Oh, bilang iya. Dukung, kenapa sih? Jadi jangan juga. Jadi kalau mau ikuti aturan itu, akhirnya kita sendiri bisa memfilter apa yang akan kita lakukan. Apalagi di dunia sosial media, di dunia maya seperti ini ya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan. Tapi kalau saya bilang, ketika anak masih usia belum 5 tahun baru lahir, kadang-kadang sudah dibikinkan account untuk Instagram itu, saya kira ini bibit-bibit mengeksploitasi anak sudah ada. Bibit-bibit tidak melindungi hak anak sudah ada. Maksudnya disuruh jadi penyanyi? Bukan, Pak. Tadi Shakira. Pak, maksud saya gimana sih, Pak? Kok dia bingung, Pak? Shakira tadi, Pak. Saya kira maksudnya dia saya bukan Shakira kira. Penyanyi. Jangan yang... ditanggepin. Ini aja udah. Wah, nanti orang ngaco kalau nggak dikasih tahu. Ah, saya tadi nggak ditanggepin. Jadi kita sebagai, apalagi sebagai orang tua ini ya, kalau Pak Jarwo tadi mengatakan bisa melakukan sesuatu secara bijak. Jadi orang tua itu bukan hanya mengajari anak, tapi juga harus bisa belajar dari anak. Cara melindungi anak yang terbaik adalah orang tua bisa menjadi teman juga buat anak. Nah, ini saya imbau lagi sebagai orang tua ini, bahwa anak menjadi korban entah itu karena kurang perlindungan, Indonesia masih tinggi. Jadi kita harusnya memulai dari orang tua ini, dari keluarga kita sendiri, untuk melindungi anak sebaik-baiknya. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu ya, anak itu untuk dijaga, bukan untuk dijajah. Ya lebih penting buat kalian adalah menjaganya, bukan menjajakannya. Kalau alasannya sepertinya mengambil keuntungan dari dunia sosmed anak, ini kayak ya. Secara ekonomi, emang anak kita nggak punya kemampuan untuk memperoleh pendidikan soalnya yang bagus. Ada beberapa orang yang mempunyai pemikiran bahwa anak itu adalah investasi. Itulah yang harus kita ingatkan dengan cara yang benar, bukan cara kita malah ikut-ikutan. Betul. Gitu. Anak kita justru secara tidak sengaja malah menjadi korban karena tingkah laku kita di dunia maya. Tapi untuk perawatan seperti itu, Ipan nih sebenarnya yang luar biasa menurut saya di sini. Bapak bilang saya luar biasa. Ya karena Anda itu sebenarnya dia tidak mengeksploitasi anak, tetapi dia memanfaatkan bakat-bakat si anak. Maksudnya untuk hal-hal yang positif di sini. Tapi dia sendiri dengan banyak pekerjaan masih tetap segar seperti ini gitu kan? Oh, itu luar biasa. Maksud Bapak kayak gitu, dengan kesibukan saya bisa tetap segar. Ya. Bapak mau tahu rahasia saya nggak, Pak? Mau taunya? Bisa kasih tahu Pak rahasia saya. Rahasianya apa? Ini dia Pak, Viostin DS. Oh, ini rahasia Viostin saya. Ini buat pemirsa di rumah juga yang punya banyak kesibukan, ini adalah salah satu rahasia saya dan bisa diikutin. Jadi Viostin DS adalah suplemen makanan khusus sendi yang berfungsi untuk menutrisi, melumasi, dan juga memperbaiki sendi yang terkikis sehingga sendi lebih lentur dan juga mudah digerakkan tanpa rasa sakit. Gitu Pak Denny. Dan aku cinta banget sama Viostin DS karena ini beda dengan produk yang lain. Karena menggunakan bahan alami kualitas terbaik dan dengan kandungan dosis yang tepat. Tau gak sih Kang Denny dan juga pemirsa, aku itu minum rutin 1 kapet setiap hari. Dan pokoknya setiap hari aku selalu minum Viostin DS, karena dengan Viostin DS bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Yoi, benar. Ini rahasia aku. Betul, kalau misalnya sekarang Pak Jarwo, Calon Tong udah mulai nyeri-nyeri sendi seperti itu, itu misalnya terapinya yaitu dengan nyeri-nyeri sendi ya Pak ya? Nyeri-nyeri sendi, misalnya udah mulai nyeri-nyeri sendinya 3 kali 1 hari. Kalau seperti itu. Kalau udah sembuh baru kayak aku satu kali sehari. Iya, untuk perawatan seperti itu. Pokoknya ingat, terapi kaku dan nyeri sendi hanya Viostin DS, bukan yang lain. Betul. Ya. Kang Denny mau enggak?
Gak usah, ngapain? Pak Jarwo mau gak? Saya udah banyak ini udah di banyak. Rumah. Udah, yaudah, kan saya udah perawatan satu kali satu hari. Oke, okay. Nah. Itu aku jual ke tetangga gua aja. Iya, boleh. Sekarang waktunya kita akan membagikan 2 juta rupiah untuk ada di sini. Silakan. 1 2 3 perempuan. Ini nih, Mbak ini. Nih, mana siapa yang mau 2 juta? Bukan kamu dia. Ini nih, yang ini aja. Yang ini karena ini kan tetangga saya kan. Sini, ayo. Mari, maju. Ayo, sini. Dengan siapa namanya? Rizka. Rizka berkesempatan untuk mendapatkan 2 juta rupiah kalau bisa menjawab dengan tepat ya. Tetapi terlebih dahulu harus menjawab passwordnya. Terapi kaku dan nyeri sendi hanya Viastindes, bukan yang lain. Iya. Sekarang boleh menjawab pertanyaannya. Bagaimanakah cara minum Viastindes untuk mengatasi kaku dan nyeri sendi? 3 kali 1 kaplet sehari setelah makan. B. 30 kali sehari setelah tidur. Yang A. Yang A? Iya. 2 juta rupiah untuk Rizka. Dipotong pajak. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh Viastindes. Bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Just give me love to one. Isn't she lovely? Made for love. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih untuk teman-teman dari SMK Yaspi Tangerang yang sudah bersama-sama dengan kita. Ya, kita lanjutkan kembali mengenai Instagram ini. Kalau Ola, Ola jadi pada prinsipnya Ola ini setuju atau mau memanfaatkan Instagram itu sampai sejauh mana? Kalau aku sih pribadi ya sewajarnya aja. Apalagi kalau misalnya anak aku kan udah yang pertama tuh udah 10 tahun. Kalau memang dia pengen memiliki media Instagram. Sosial, Instagram ya pastinya ya selama itu aku bisa pantau gitu ya gak ada masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya yang kecil kayaknya memang nanti dulu lah gak terlalu aku. Karena masih kecil kan ya. Iya bombardir fotonya tuh biasa-biasa aja juga gitu. Tapi nanti mungkin pada saat Alina sudah agak gedean udah bisa jalan. Nah itu aku bisa ya biasalah ibu-ibu yang suka fashion kan suka aku dandanin apalagi perempuan kan. Nah mungkin itu bisa aku foto untuk stylenya aja gitu. Untuk fashion lah ya. Fashion, jadi bukan untuk dieksploitasi. Betul. Kalau Disti, mau sampai sejauh mana? Anak ini sampai seumur berapa baru dikasih tanggung jawab untuk boleh bermain sosmed? Kalau saya sih kayak melihat mereka lebih ke kalau sekarang nih di zamannya mungkin SD mereka mungkin sudah akan minta sendiri. Cuman dalam pengawasan orang tua. Jadi artinya orang tuanya masih harus untuk melihat. Jadi jangan sampai mereka nantinya nutupin nih gak mau, udah gak mau lagi. Karena kita sih pengennya SMP ke atas ya, SMP atau SMA. Cuma mungkin anaknya sekarang bisa minta sendiri loh. Karena mereka untuk nonton YouTube aja mereka udah mau gak mau minta. YouTube loh gue bilangnya sampai saking gak YouTube gak apa-apa aja bilangnya. Makanya YouTube loh. Ini Disney atau Cinta Lautan ya? Barusan aku bilangnya, aku lagi baru nyadar lagi ngomongnya YouTube, apa sih kita biasa bilang YouTube. Apalagi buat anak yang masih apalagi buat anak yang masih kecil ya. Maksudnya jangan dikenalin terlalu cepat dengan apa gadgetnya itu sendiri. Gadget kan? Karena yang aku tahu tuh anak-anak yang memang sudah biasa kan ibu-ibu tuh kalau misalnya ke restoran atau kemana-mana anaknya ditaruh terus langsung kasih gadget. Betul. Kan supaya pas supaya anak itu diam. Tapi itu malah membuat anak itu jadi kebanyakan nih jadinya malah lambat untuk bicara. Asosial biasanya katanya. Jadi lambat berbicara karena mereka sibuk dengan gadgetnya gitu loh. Bukannya interaksi sama orang tuanya atau teman-teman yang ada di sekitarnya gitu. Saya pernah ngelarang begitu Pak, tapi marahan dia Pak. Marahan anaknya? Iya, waktu itu Dosmini mainin kayak gitu kan si Omel. Meng, Dosmini kan udah besar, Meng. Dia sih udah gede kalau dia. Kalau Pak Jarwo sampai usia berapa anak baru dikasih boleh SMP, Pak? Saya ada pesan aja ini, Pak. Boleh. Ini terhadap anak-anak ataupun orang tua yang memposting anak-anaknya untuk muncul di dunia sosmed. Misalnya didandani seperti orang dewasa.
itu kan memaksa anak untuk menjadi dewasa yang tidak seharusnya. Nah, OOTD istilahnya Pak Denny. OOTD. Orang-orang tukang dandan. Oh, namanya OOTD. Daripada OOTD, lebih baik ODOJ. ODOJ itu apa, Pak? One day one juice. Oh, one day one juice. Insya Allah sebulan bisa khatam, Pak Denny. Iya, betul sekali. Ah, luar biasa. Kalau Lizzy gimana sih? Oke, jadi kalau ngomongin gadget sama sosmed adalah dua hal yang berbeda. Ya, gadget itu kan banyak macamnya aplikasinya. Yeah. Ada game, ada sosmed di dalamnya, bisa browsing, bisa nonton YouTube, YouTube. Oke. Okay. Nah, kalau gadget, anak-anak tidak bisa lepas dari gadget karena memang sekarang eranya sudah bukan era kita lagi. Kita nggak bisa lagi memberikan parenting style gaya zaman emak bapak kita yang dulu. Dulu. Kita mereka sudah dilahirkan di zaman yang disebut net citizen, jadi mereka sudah fasih. Otomatis bayi sekarang lebih fasih sama gadgetnya, jadi it's okay kasih mereka, tapi memang harus ada aturan main, begitu, nggak boleh dikasih terlalu banyak karena bisa jadi adiksi seperti yang tadi Ola katakan. Tapi kalau ngomongin soal Instagram dan sosial media, peraturannya Facebook berapa boleh punya account? Nah, hanya berapa Facebook? 13 tahun usianya ya. Kenapa 13 tahun? Iya. Anak 13 tahun sudah dianggap matang. Sama seperti kita memberikan izin kepada anak kita SIM, surat izin mengemudi. Iya. Kenapa harus 17 tahun? Karena dianggap sudah bertanggung jawab. Tapi itu pun tidak bisa hanya memberikan nih ya, mami lesin, yuk belajar, selesai. Enggak. Karena bukan hanya pengetahuan mengenai kendaraannya, tapi juga tanggung jawabnya. Nah, kalaupun anak-anak Anda sudah 13 tahun dan sudah siap mempunyai sosial media, ataupun oke lah 10 tahun kalau itu kan anak Anda sendiri. Tapi Anda harus memberikan aturan main bahwa dalam bersosial media ada bahaya, ada cyberbully, hati-hati. Cyberbully itu seperti apa sih? Jadi di... Iya, hater. Banyak ya pengalaman, Kak. Kirain banyak. Iya, gitu karena ya, memang banyak juga yang membenci kita ya, di antara orang-orang yang mencintai kita. Iya, misalnya Ola haters, ada gitu account-nya, siapa tahu ya gitu. Nanti anak kita harus kasih tahu bagaimana menghadapi cyberbully. Ada juga sexting, sosial media. Itu bisa loh kirim-kirim gambar temennya, teman-temannya punya teman kirim gambar yang mungkin enggak senonoh. Siap enggak anak kita memfilter? Nah, semua peraturan dasar atau peraturan main ini harus dijelaskan kepada anak ketika ingin membuka account. Bukan cuma masalah usia, usia yang sudah cukup, tapi juga kedewasaannya juga. Begitu, Kang Denny. Iya. Jadi ada tanggung jawab yang harus dipikul oleh si anak. Jadi orang tua yang bijaksana selalu memberikan yang namanya baik dan buruknya supaya anak itu punya persiapan ya. Ya, dan bekal. Kalau Ronald sendiri gimana, Nal? Kalau saya justru melihat bahwa orang tuanya yang memang harus lebih pintar dari anak, sudah pasti. Iya, betul. Gadget bisa dibilang ini adalah smartphone. Kita harus jadi seorang smart parents. Ya, jadi gini, sosial media tuh banyak sekali. Kita harus tahu fungsi kegunaan dari masing-masing sosial media. Betul. Contohnya, yang sederhana aja buat biar kebayang bedanya, ya. Baso misalnya. Baso misalnya. Tentang baso ya. Iya. Yang paling simpel tentang baso. Bulat. Bukan. Kalau di Facebook yang diposting adalah saya suka baso. Saya suka baso. Kalau di Twitter beda lagi, yang diposting adalah saya sedang makan hashtag baso. Iya. Udah beda fungsinya. Kalau di Foursquare ini tempat saya makan baso. Keluar restoran gambarnya. Baso apa? Karena harus menunjukkan tempat. Instagram beda lagi fungsinya. Ini baso kesukaan saya, cepret fotonya. Udah beda lagi fungsinya, betul? Jadi sebelum anak kita main sosial media, orang tuanya dulu yang harus tahu do's and don'ts di sosial media. Jadi dikasih tahu fungsinya. Si anaknya ya, dikasih tahu. Kamu tuh mau main sosial media tuh mau betul. Apa gitu kan? Buat apa fungsinya? Untuk apa? Ada apa di sana? Kamu akan menemui apa? Bagaimana caranya? Apa yang menarik untuk kamu di sosial media itu? Jadi saran dari saya buat ini belum pernah nih dipikirkan ini. Saya yakin orang tuanya boleh asal-asalan aja ya, terserah lah kamu, yang penting anaknya senang. Betul. Nah, Pak Jarwo, ini bisa dijadikan satu bahan bekal untuk Pak Jarwo dalam menghadapi anak-anak ke depannya. Anak-anak jadi biasakan untuk memakai jas dari bahan jok.
Itu adalah salah satu. Ini kalau misalnya sama anak-anak diposting di Instagram, yang malu siapa? Bapaknya. Gila ih, bahan jok katanya. Jok motor masih dipakai juga. Itu tuh misalnya. Nah, jangan ketawa kamu ngetawain Pak Jarwo. Dosa lo ngetawain orang tua. Silakan, Kang Maman. Ada 3 poin yang dibicarakan hari ini. Pertama, sejak awal harus disadari bagaimana memaknai dan memanfaatkan media sosial sebagai ajang berbagi info penting, membangun jejaring atau bisnis, atau memang untuk ajang pamer, termasuk memamerkan sesuatu yang statusnya sebenarnya just keep it to yourself atau hanya untuk pribadi dan rahasia, dan semuanya sah-sah saja asal harus siap dengan segala konsekuensinya. Karena di luar sana tekan Ronald tak cuma ada orang baik, tapi juga ada pemangsa atau predator. Apapun, kita harus berhati-hati untuk tidak termakan dan menerima begitu saja online persona. Karena apa yang kita lihat di medsos hanya sisi terbaik hasil editan dari orang tersebut. Sebuah episode di Criminal Minds menggambarkan sangat indah, bahkan anak seorang detektif diam-diam berkomunikasi dengan seseorang yang mengirim gambar lelaki ganteng, tetapi ternyata adalah orang tua dan pemangsa anak-anak. Yang kedua, mari bersama-sama kita tanyakan ke diri masing-masing. Tadi diingatkan dengan baik oleh Lizzie, apakah karena media sosial kita lalu menjadi orang yang obsesif dan bahkan membuat jiwa kita tidak sehat? Ini indikasinya. Sudah berapa sering kita cuekin keluarga, suami, istri, atau anak kita yang berada di samping kita karena mata kita terus tertuju kepada smartphone kita? Sudah berapa kali kita bertengkar dengan pasangan kita karena kita sama-sama sibuk dengan sosial media kita? Dan apakah kita sadar bahwa kita sudah menjadi stalker satu sama lain, diam-diam mengintip di mana dan sedang apa pasangan kita? Atau yang terakhir, lebih lama mana Anda memegang smartphone dibanding memeluk buah hati kita? Dan yang terakhir, memamerkan apapun mungkin menyenangkan, tetapi juga bisa membuat orang iri. Ingat, iri berpotensi membuat diri kita teriris dan juga anak kita teriris. Jadi hati-hati, jaga diri, jaga buah hati, jangan dieksploitasi agar tidak menyesal di kemudian hari. Moga-moga banyak manfaat yang kita dapat pada malam hari ini. Saksikan terus ILK setiap hari Senin dan juga hari Selasa jam 20.30 hanya di Trans 7. Sampai jumpa, selamat malam.